Lu udah di Discord. Dah. Nah, gini lu senakan. Ayo, ready. Ini di Discord gak ada nih? Ayo, tes, tes. Dengar gak? Shingo Sasageyo! Cuy, kedengeran gak cuy? Cuy, tes, tes. Ada. Come on, let's go! Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto no natsu wa jutsuru no mo. Zara jago nih. Apa awal kesepakatan dua tim aja? Son, big son, request big son. Emang jago aja udah itu. Maaf kedua yang milih yang kalah. Abang jago, sorry bang Bain. Jago, ampun bang jago. Bang nggak tuh? Yang tadi ini berisik banget deh. Ter ininya di ini ya, apa namanya? Tes di tes tim voice ya. Dengeran enggak? Iya, Bang, kalem, Bang. Gua udah belum. Ya main di game aja lo enggak usah DC-DC. Ini map-nya gimana? Ini buat itu pertama kesepakatannya kalau Abang jago. Terus terus terus. Terus si Linus lagi ngomong, Nus. Itu kok gua. Ini DC di ini aja lo udah. Bang Ojan lagi ngomong perbet lu. Kan gua enggak ini, enggak party voice. Apa aja kita ya, kedengeran. Bebas. Enggak apa-apa, asal jangan ini yang apa sih namanya itu? Pas split ascend, asal jangan ascend. Ya ascend enak sih. Linus ya, anjir itu enggak jelas. Itu apa sih di swap aja, gimana cara swap main anjir? Agak ada slot kosong. Itu keluar dulu yang observer. Gua cabut dulu. Ya udah, Abang jago, apun bang jago. Ayo, ayo bang, siap bang, ready bang. Apakah akan terjadi pembantaian yang kedua kalinya? Ini aja. Ya, sabar. Apa sih? Ini, Wah, iya deh, gua ini aja deh. Dadah. Udah gas. Enggak apa-apa lu, ini aja. Select your agent. Ya, ya udahlah. Ya udah, gas. Mulai. Ya. Gua masih voice party sabar. Ntar in game gua setting nih. Good luck, have fun, abang-abang. Muke lu, mana itu? Ilas Linus. Balik lagi GG. Ada. Mika dong, tolong.
Bentar. Nah, ini udah mulai nih. Gue lupa nih timnya mana aja sih ya. Oh iya, merah itu attack 554, defendnya 56. Ya, di perentang AFK ini kenapa? Kita lihat. Stealing sight. One kill dari Bison. Pada nyerang ke B semua. Oke, dapat attack, dapat 2. Attack bisa 2, bisa terakhir AFK di base. Oke. Ya, awal yang buruk buat 54. 10 seconds left. Satu ada yang AFK, sayang sekali. Oh, namanya petantang. Ini penantang lewat. Quit your tiptoeing. They're all dead. Oke, perlahan menuju A. Si Zara kayak ngomong sesuatu, si Yojan gak kedengeran. Box aja Aswar. Tanda apa itu, flash ya? Dibokong dari short, masih ada di lane 1. Oh, ini brutal jago juga ini ya, skinnya gue baru lihat kayak ya kayak ayam aja. Oh, sayang sekali. 2-0 menang buat 5-6. Weapon here. Oke, attack belum ada pergerakan. Kayak masih nyusun rencana mereka. Oke, bakal ke Asher lagi. Oke, gue disuruh jom sebentar, gue buka bentar.
Halo, halo aja. Halo aja. Ya, udah suara gue ngajar. Oke. Satu per satu, oh enggak, dua per satu. Kayak defend bakal menang lagi. Hindar dari petantang AFK. Suara gue ada gak? Ada masuk-masuk, ada masuk. Enggak, di sana bakal kedengeran kan? Kedengeran, soalnya kedengeran. Halo. Coba gue cek di HP dulu ya. Coba gue cek di HP dulu ya. Coba. Coba. Eh tapi gue lupa ini tapi gue lupa nilainya 2 menit anjir. Nilainya 2 menit anjir. Duh anjing, DC bukannya gak bisa lagi ya? Iya gak sih? Eh, emang gak bisa masuk? Iya gak sih? Emang gak bisa masuk? Harusnya gak bisa. Bisa. Ingat gue bisa dari connect. Ingat gue bisa dari connect. Iya gak sih? Gue... itu kita gak pernah DC, itu kita gak pernah. Oh iya, pernah. Pas lagi turnamen. Iya, turnamen bisa reconnect kan? Iya, turnamen bisa reconnect kan? Ya gak maksudnya, mau di-post dulu apa aja tuh? Yaudah lah, timnya juga belum amat aja. Timnya juga diem aja. Iya. Oke, ini... attackers mencoba menyerang side B. Gue gak tahu kamera lo yang mana ya, jadi gue... oh, tenang. Gue komen yang mana, lo komen. Lo kamerain yang mana. Lo ngomong aja. Coba masuk lewat buka. Ya, di wall, B-man belongnya. Ada synthetic dengan Killjoy menggunakan ulti untuk inisiasi turret untuk mengecek apakah ada lawan. Udah mulai ya, elbow Raisu dapat mengatasi elbow ini. Raisu di elbow dengan Sheriff. Raisu dengan Sheriff 3 kill dengan Sheriff 1 versus 4 1 lawan 4 Sheriff. Apakah bisa dimenangkan oleh tim dari 5-6? Ya, nampaknya sangat maestra Kuroshiro. Namun synthetic dengan lebih siap. Tuh, jago juga makanya. Ya, skor sekarang 3-2. Iya nih. Coba synthetic ya. Coba synthetic. Gua enggak bisa pakai Arex. Tuh, bisa enggak pakai Arex? Agak susah recoil-nya itu loh. DC dia. Oh enggak, gue yang DC anjir. Oke, lanjut lagi. Oke, spam ADS dari L29 di Ashor. Sisa yang gak ada yang kena. The hunt begins. Oke, mulai maju, push ke lane, spam Ares tetap. Wow, blind shot dari Raisu. Ini emang Raisu ini jago nih pakai Reyna. Nah, main baru kan soalnya. Tiga. Ya, dua lawan sekarang. Iya. Namanya Rizep mencoba untuk save tadi. Namun gagal untuk melawan dua orang di sana ada Synthetic dan posisinya 3-3. Yap. Siapa anjing? Tuh, ini telepon apa enggak? Oh, itu pas lu nelpon kedengeran deh. Oh, iya kedengeran. Oh, iya kedengeran. Ya sekarang skor 3-3 bung. Di sisi attackers brutal, sangat mendominasi dengan kill. Artinya mereka merasa enak kalau lewat Ashort ya. Ya, tadi mereka mencoba melewati B-man, B-long, namun gagal. Pertarungan bedroom, siapa yang memenangkan? Ada yang teleport. Iya, nampaknya aku terhadap Tuyo ya. Iya, nampaknya yang backstep dari belakang dapat diatasi oleh petantang.
Wih, ada lagi yang bisa dari Acer. Tidak ada yang menjaga nampaknya. Satu lawan lima, apakah Kuroshiro dapat mengklar dengan sebuah gol? Apa dia atau dia akan save up-nya 50 itu? Ya, cuma hanya dia akan save. Pistolin lo. Kayaknya dia coba ambil senjata di kanan. Kayaknya dia coba ambil senjata di kanan. Habis itu save. Habis itu save. Ya, dia kan. Mungkin. Pelan-pelan. Ya, dia kan. Pelan-pelan. Press tuh katanya di senjata. YouTube. Kenapa? Oh, enggak deh. Kenapa? Enggak. Tadi di YouTube tadi press. Oke. Ya, tadi kayaknya Hmm. Brutal sangat mendominasi. Gila sakit banget dia brutal. Positif. Ada orang pala. Ada orang pala. Ada orang. Oke, emang mantap banget. Emang mantap. Ya nih. Tim dari 54 berhasil meng-comeback ya di awal-awal. Awalnya mereka kalah. Iya, kalah. 3-1. Iya, kalah. Karena tipe pertandingan. Mungkin karena tipe pertandingan. Karena pistol run juga kali ya. Ya. Iya. Di mana lu? Gua lebih di kedua gua lebih di kedua pertanyaan gua tadi. Coba ganti. Coba ganti. Nampaknya ada yang menelusuri bedroom dari pertandingan dan brutal. Ada yang mencoba untuk melakukan turret dari belakang A, namun tidak jadi. 54 input masuk, namun Reisu dapat mendapatkan saat 2 kill. Ditrade oleh Suwakage. Lagi-lagi 1 lawan 3, terakhir Kuroshiro. Kuroshiro ini nampaknya clutch player sih. Dia yang selalu bertahan di akhir. Iya, rotasinya kelamaan. Iya, rotasinya kelamaan sekali. Iya. Yeah. Palanya hilang, Bung. Eh, jangan lu pakai earphone enggak? Jangan lu pakai earphone enggak? Pakai kan. Kedengeran deh. Kedengeran. Kedengeran. Double. Gua ini kali ya. Double. Gua keselin suara in game. Suaranya triple double anjay. Triple double. Triple double. Gak ada pernah nonton. Ramai juga. Ya. Okay. Brutal teleport ke city spawn. Defender spawn maksud gua. Ya, brutal mencoba backstabbing ke B. Akan kan dia mendapatkan dapat satu. Dia mendapatkan kepala saat lagi. Reisu mendapatkan Kuroshiro. B kosong. Ya, 3 lawan 5. Play retake oleh 5-6. Satu ada yang backstabbing dari Huka. Akankah mereka maju atau saving dengan ekonomi mereka yang bisa dibilang kurang menguntungkan ya? Ini 5-4 siapa sih brutal sih? Si Kigar mendapatkan kill. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya mau ke assort lagi. Posisi 3-6, 3 untuk 5-6, 6 untuk 5-4. Ya, Sekigan mulai maju di shower. Oke, dia mundur. The hunt begins. Blok dari 5-4. Jump over, you're dead. Ambil 5-6. Wah, abis peluru. Pas buat abis peluru, reload. Oke. Mantap sekali.
Kayak sisa swap KG. Apakah bisa keluar? Satu, dua, tiga. Yes. Aim yang sangat sayang sekali itu, bro. Oh. Gagal clutch. Harusnya tadi dia step aja kali ya. Oh, nggak perlu sih. Duitnya banyak tadi. Masih bisa beli Phantom. Oke, 5-4 balik lagi ke Upshot. Sepertinya Upshot ini nguntungin mereka ya. Dimana 5-6 lebih kesulitan ngejaganya. Oke, sword ditahan. Teknis bung. Wah, kok DC ya? Kalau sih nih, apa gimana? Iya. Iya. Dia mau ke Asort lagi. Kalau 7-3 sekarang. Kita 2 lawan 4. Kuroshiro. Kembali Kuroshiro match lagi. Namun Kuroshiro match lagi. Maksud gue solo lagi. Atau 4. Maksud gue solo lagi. Semangat Kuroshiro. Dari bedroom. Angka bertemu dengan Killjoy. Oh, sayang sekali. Nice aim. Nice. Oh, dapat. Dapat synthetic. Nampaknya dia akan save. Atau commit untuk mendefuse. Nice. Namun kalah oleh Bulu Kabung. Last round in the half. Oke, ini adalah last round. Enggak ada yang punya AWP. Gua operator. Pada grogin pakai AWP nih. Atau mungkin belum dikeluarin. Belum ada yang make loh tadi. Iya, kayaknya masih disimpan sih. Ini the last round. Oke, serang ke shower. Serang ke shower lagi. Langsung di ulti oleh petantang. Gak dapat siapa-siapa. Kita mencoba meraba-raba oleh Swarm Grenade. Boom bot dari lewat. Para UFO tidak mendapatkan siapa-siapa. Nah, ini baru flanking yang bagus nih. Dia flanking pas orang-orang belum mati. Si Seki dia nih. Dapat satu. Dapat kill. Oh, dapat kill. Nah. 4 lawan 3. 2 lawan. Wah, ini Bang Rai. 2 lawan. Sakit banget. Ini lagi. Oh, ini Kuroshiro mulainya kejauhan ya. Last man standing ya. Yep. Yep. Berkali-kali loh. You will not kill my ally. Ya, bisa di commit aja kayak. Kayaknya juga kalau mau save ya. Nice. Iya. Satu masih bisa 4. Oh, tadi dibangkit. Bisa 4. Oh, tadi dibangkit. Oke, dihidupin. Tantang dihidupin. Bedroom. Apa dapat? Oh sayang sekali. Nampaknya kebingungan ya. Oke, untuk half round. 54 dengan posisi 9 versus 3. Dengan kita didominasi oleh Brutal dan Bang Reis ya. Oh iya, 18 17. Ini enggak dikasih ampun nih. Emang Reisu gua tahu sih. Kalau brutal enggak tahu siapa itu. Kemarin gua sempat main sih ya. Reisu.
Tapi ini benar-benar di comeback sih tadi kalah 3-1 terus 9-3 gila. Ngepur nih, ngepur nih. Apakah ini posisi apakah ini posisi attack bakal menang? Di pasar. Ya, mencoba attack. Okay. Wow, bathroom pala L29 langsung hilang. Linus, sehat Linus. Namun ditet oleh Hagi dan Kuroshiro. Wow. Patanil dapat 2 kepala bung di bathroom. Sisa 2 lawan 4. Ya, tidak ada yang mengecek bagian belakang. Iya, reload. Iya, reload. Nice try. 1 vs 2. 2 lawan 1, winnable. Waduh, namun sayang sekali. Tadi itu mesti ngapain aja nih? Tadi itu mesti ngapain aja nih? Fake TV biar dikira, wah kemana dia nih? Saya masih di sana. Oh. Gitu. Ya, 10-3. Apakah 5-6 bakal berhasil? Reisu, gak mau kasih nafas dulu apa ya? Udah 20-18 gila. Mungkin pen mungkin kelar. Pen buru-buru kelar. Ada deadline mungkin ya. Ada deadline mungkin ya. Bisa jadi bisa jadi. Sekarang 5-6 mencoba B. Di Huka ada brutal. Lawan 4 orang. Waduh, Tsukage sedikit delay nampaknya. Tsukage-nya nge-lag. 500 ping-nya. 500 ping-nya. Brutal. Dapat Tsukage. 29 sebelum mati. Ikigan. Dua orang di portal. Dapat ya. Ya. Ada. Wow, aduh aim itu dibuka namun kalah. Tantang melawan Rezep. Ya, ini, wah, 2 lawan 1 nih, bisa nih, winnable. Kiri patah. Tidak dicek. Ayo, Sekigan. Nice banget. Gila, bait. Itu namanya kill bait. Komennya maju mundur. Tapi yang keluar saja. Pintar. Yang nonton 28 orang nih. Bang Dani mau main, Bang? Ya, 10-4. Masih dipimpin oleh 5-4. 5-6 kembali mencoba menembus di side. Namun langsung kalah saat mengepik Huka. Nice trade Tsukage. Brutal hilang palanya. Ya, Reisu di teleport. Iya, last man standing lagi. Oh, bukan Kuroshiro. Tsukage. Nice, Tsukage mendapatkan synthetic. Namun saat beradu dengan Reisu kalah. Ini brutal sama Reisu jadi di sini ya. Seri banget gila. Kalau 5-4 teratas itu stage 3 resep sama Tsukage. Ya, aduh di bedroom. Boom bot dikeluarkan. Oh, mati sama apinya Tsukage. Dimajuin nih, Esther Tang.
2 lawan 3. Terjebak apa ya? Gila, brutal. Match point. Match point. Brutal. Ngangkat banget. Match point. Sakit banget tuh emang. Oh, ini cukup berat. Ini belum ada. Ini belum belum ada Bang Fahri dalam sebenarnya. Oh, iya. Gimana kalau udah ada gila. Oh, iya. Sakit juga di mulut teh. Aku belum pernah main sama Bang Fahri. Belum pernah main sama Bang Fahri sih. Dia jambu, dia jambu. Dia pernah. Jambu, jambu, ya? Pernah diamond, pernah diamond. Serem. Serem. Ya, double spot. Apakah 5-6 akan menyerahkan poin begitu saja atau tetap memberi perlawanan? Masih mencoba lewat bedroom ini. Oh, ini Kuroshiro AFK. 300, 400 ini. 600. Iya, kalian gede tadi. Iya, kalian gede tadi. Iya. Let's hunt begin oleh Raisi. Dapat hunt-nya. Eshot, gak ada yang liatin Eshot. Di bokong. Waduh, pusing. Empat lawan tiga sih. Dapat 2 resu. Dapat 2 resu. Wah, jadi 3 lawan 3 dari 4 lawan 3. Dapat 3. Dapat 3. Apakah ini? Apakah ini benar-benar penting ya? Apakah ini ace? Apakah ini ace? Sayang. Ya, match pertama dimenangkan oleh 5-4 dengan skor 13-4. Well play, well play. Well play. Well play. Ben ini map yang sulit ya buat 5-6. Let's go, ya BO3 bang. Map kedua mau di mana nih? Mau di mana? 5-6. Iya. Yep. Mau mana, bro? Berarti tukeran dulu nih yang taker si 5-6. Evan, Evan tuh bang. Di. Napa dek? Napa dek? Enggak. Jadi kita main berapa kali sih? Itu main satu. BO3 dek. BO3. Satu lagi. Alam. Woi, baru benar. Bang Rayat lagi mana, Bang? Lagi enggak tahu nih benar. Nih, benar. Nih, okay. lagi. Di Heaven tuh Bang katanya, Bang, gimana? Mau di Heaven. Gas. Lupa setting. Kita ngomong berapa, anjay? Oh, 8 aman.
Ngobrol-ngobrol sama Mit. Apa ya lah, udah biasa gue, udah biasa gue. Ya. Ti, itu streamnya lu save gak? Harusnya gue save. Ntar berarti pas bagian itu tadi lu lupa SS sih. Eh tapi harusnya bisa di ini ya. Di reason ya. Jadi gak jadi. Berarti SS aja itunya. Hasil match-nya. Buat. Buat formalitas ya. Formalitas. Oh tempatnya di handphone. Choose your agent. Apa yang paling gue suka? Kecibet gue di map ya. Nah, terlalu luas. Ya, mari kita mulai game kedua. Kenapa sih, bro? 56 mili diner nih. Apakah ada advantage tersendiri kalau main di game? Line up dari 54 masih sama sepertinya. Bang Ray dengan Reina. Yeah. Oh mungkin karena Ray Reina ya. Terus ada Tanil Sage, Omen Brutal, Synthetic Killjoy, Race Petantam. Terus dari 56 ada perubahan satu sini. Dua. L29 dari yang sebelumnya pakai Bridge jadi pakai Reina, terus Wakabe yang tadi pakai Phoenix jadi pakai Raze. Ya, kita mulai. Mau ambil A sepertinya. Dari 5-6. Brutal jagain Ashort ya. Dapat gen. Dapat 1. Dapat 2. Dapat 2. Brutal emang brutal. Spike drop nih. Ya, 39 HP. Apakah mati nih Brutal? Wah, triple kill. AS. Dulu 4 nih, tapi Brutal loh. Wah, hampir. Namun di trade langsung oleh Bang Ray. Oke, dimenangkan oleh 54. Match pertama. Wah, tadi itu Brutal GG sih. Di short dapat 3 pala tuh. Emang jago ya, Mas. Emang jago sih. Serem nih. Bang jago. Ya, sekarang 56 mau coba ngambil mid. Kalau mid kayaknya garat nih. Garat sih. Ya, mid 2C ya. Tapi di garat ada Brutal lagi. Ya, oh, sayang banget ya. Kemana-mana. Kemana-mana katanya Brutal. Kemana-mana katanya Brutal. Ini bro, kayak Wohat kali ya. Brutal masih di garat, masih nahan. Dan maju sama sintetik nih. Ya. Yeah. Gak ada yang liatin garage, Bung. Atau oh, kan maju ya. Ini pakai lo oleh Bang Ray. Sebenernya double, ya masih double. Udah gak kan? Harusnya enggak, soalnya suara gue matiin. Suara input gue. Jadi suara gue kedengeran di lu dong. Dari lu maksud. Ya, 5-6. Kembali mencoba short atau mid ini, mid kayak. Brutal jagain garage. Di mid ada Bang Ray. Di short sama Elo di margin lah. Sama petantang sama petanil. Sedangkan sintetik jagain T-nya dengan trap-trap dia.
Ya, ini dapat angle yang pas. Nice, Razor. Waduh, tiba-tiba satu lawan 4. Enggak tahu gua kenapa nih. Gila. Terus yang ngelag lagi, Bung. Udah beres aja. Bang Izan main di mana? Kosong. Tadi berapa sih ya? 30 detik ya? Nah, game Brawl 10 menit itu pulang ya, nggak sampai 1 menit. Ya, 3-0 dimenangkan oleh 54. Sekarang coba ke sini 56. Dilempar bombot, tapi langsung diluncurin. Let hunt begins. Oleh siapa nih? Bang Ray. Oleh Ray Isu. Ya, oleh Bang Ray. Oleh Bang Ray. Tidak dapat, sayang sekali. Berarti ini 54 ini banget ya. Apa namanya? Nahan banget. Jadi 56-nya enggak bisa maju, kayak dikunci gitu loh. Dari Anya dimajuin. Tahan di tempat dari, sendiri. Ya? Dari Mita dimajuin. Ya bakal gampang kalau 56 langsung rasa aja. Ya duluan dua nih winnable. Bisa hidupin juga, tapi kayaknya enggak apa-apa hidupin juga. Di garas sudah sempat sih, dapat gak sempat. Di belakang ada petantang yang mau flanking. Wow, nice double kill, oh, nice clutch by synthetic. Nice try, manum. Iya, ini sakit-sakit sih. Kurang ya. Bagus itu, line up. Aduh, 4-0 skor sementara. Ini lagi-lagi, oh Bang Ray pakai operator tuh. Dapat gak deh? Dipik gak limitnya nih sama Suaka aja? Dipik gak sih? Enggak. Oh dipush short-nya sama petantang. Wih, Bang Ray kayaknya melek nih. Tantang masih di short, masih nahan ya. Ya ketahuan oleh Bumbet. I know exactly. Where you are. Lagi-lagi. Bokong dari me. Lagi-lagi satu lawan. Enggak, nih kayaknya 56 jarang nge-trade kill nih. Jadi kayak matinya bersama. Di mid dari 3 orang. Diraba-raba itu keberadaannya tuh. Nah, yang ini brutal. Nggak menakutin awalnya itu. Waduh. Gila. Akhirnya ada yang pakai operator ya? Akhirnya, dari kostumnya tuh nggak ada yang pake. Iya, padahal 5-4 klik. Lumayan tajir. Gitu. Ya, mungkin karena di sini ada channel ya. Makanya ada yang pegang operator. 5-0 skor sementara. Ini kayaknya 5-6 tuh masih bingung mau kemana deh. Yes. Jadi ya ngeraba-raba masih di tengah. Sebenernya susah juga sih di tengah dijagain brutal sama Reisu nih. Reisu masih pakai operator di mid. Masih coba cari-cari kill. Dapat soal lagi soalnya. Langsung dimajuin A-nya. Kurushiro, Mas. Patahan yuk.
dapat. Oh, Kuroshiro dapat red. Matanil. Oh, brutal. Brutal itu hal. Oh, brutal. Wakagi. Apakah ini kemenangan untuk 56? Intet. Di heaven. You will not kill my ally. Dia bangun nih. Langsung di ulti. Sayang sekali. Gak nyantai ya. Ya posisi soalnya 3-1. Lock yang bagus. Oh itu di bait itu berarti tuh. Jadi pas dia bunuh Sokage nih, si Linus maju ke atas. Kemenangan pertama dari 56. Iya, seperti masih ada titik cerah ya, dari game ini. Masih ada harapan bagi 56. Masih ada harapan. Enaknya Valorant tuh comeback-nya gampang. Kalau udah pernah dapat satu ya menang. Langsung pede udah. Ini kayaknya bakal ngejar A lagi. Main dimajuin, cek ikan. Operator? Bang Ray? Bukan, Panda, Panda. Gak jadi ngepick tadi. Di mid ada Kuroshiro? Ini kayaknya tantang udah kapok nih majuin Assort-nya nih. Tadi mati mulu. Meanwhile di C, sintetik. Santai-santai saja, bro. Tidak ada yang mengunjungi C. Kisternya siapa nih? Di depan garage ada 4 orang, 5 orang di depan garage. Tapi mereka bakal lawan brutal. Seikigen dapat makan tapi brutalnya brutal. Wah, wah. Ramai sekali di garage. Triple kill. Hampir. Untung sempat menghilang. 3-3 play retake ke 5-4. Seikigen coba buat flanking. Tapi L29 udah nge-plan. Wow, nice timing. Nice timing itu, hampir dibunuh itu. 3 lawan 2 nih. Brutal sama Fatanil. Fatanil, dapat resep 2 lawan 2, winnable. Ketigan, oke, atau lawan 1. L29 lawan Fatanil, siapa yang bakal menang? Ini pengen buat long sih. Ish, hampir itu. Nice try, kemenangan nice try. Kedua untuk 5. Nice try. Nice. Nice try buat itu. Kalau dapat bisa menang sih tapi. Ya 5-2 skor sementara nih. Udah mulai ada nafas ya 5-6 nih. Dia udah mulai berani maling satu side. Jadi tuh masih bingung di belakang gitu loh. Ya bingung cara ngeteknya ya. Iya. Mana? Sekarang pas tadi udah dapet satu angka, pede dia. Sekarang semangat. Mereka kayaknya ngambil garage lagi. Soalnya tadi di awal tuh brutal dibunuh, jadi garage kosong. Coba komen. Di garage ada 3 orang. Ya, nampaknya hilang orangnya. Di window. Ada si Kigen. Dua orang di window. Kigen sama Kuroshiro. Ini di mid di push lagi mah Bang Ray. Tantang coba aja shortnya. Coba nge-flank. Kayaknya 5 ada trap sih satu tuh. Di short. Sintetik dapetin pala L29. Di celong. Masih nahan 556 limit. A-nya kosong sih. Lagi-lagi sintetik dapat pala Suakagi nih. 3 orang limit oleh 554. Di trap oleh CP. Oke, 3 lawan 3. 3 lawan 2. Fatanil dapetin Seikigen. Ini enggak. Satu lawan tiga lagi-lagi Kuroshiro last man standing.
coba kecenya tantang dengan gampang karena Kuroshiro udah low juga tadi. 15 ya. Wah. Habis menang 2 round langsung diambil lagi oleh 5-4 kemenangannya nih. Tapi emang 5-6 tuh kalau udah di push tengah gitu tak bingung sih. Bang Ray ini sebenarnya nge-push mau di B-nya nih. Iya, selalu ngeliat ke arah window. Ini mid-nya dikontrol banget sama Bro sama Ray. Mencoba ke short 5-4 ya 5-6 tantang sama Tanil main di belakang, coba masukin short nya tantang dapat satu atau tidak. Shikigan mendapatkan Raisu di mid. L29 dapetin Fatanil 3-5 brutal dapet. Dua orang untung di trade masuk KG. Lawan satu lockdown level, aduh tidak dicek cornernya itu. Aresnya itu cek ya corner bro. Jadi sintetik dengan Ares satu. Easy kill by Kuroshiro. Kemenangan ketiga. Udah low juga tadi ya, si sintetik ya. Di low win sama. Emosi juga udah ketahuan. Laser dia sih benar nih. Power 6-3 sekarang. Ini di YouTube rame juga nontonin 29 orang. Pengen semangatin kawan-kawan lah itu. Waduh, ini emang seru banget sih. Ketat banget sih ini skor 6-3 sekarang. 5-4 masih pakai formasi yang sama ya. Brutal di garage, Ray di mid. Tapi sekarang mereka Iko dulu. Oh enggak, yang itu cuman Bang Ray doang. Atau Sheriff. Lagi dimaju, Shikigan. Masih nahan. 5-6 masih nahan. Coba mencari info di airshot. Tapi gak dimanjun apa tantang. Di wall midnya. 5-6 udah ada 2 orang sih di elong. Tantang tapi ada di heaven. Bisa ngeliatin. Udah masuk, dapet A-side-nya 5-6. Satu pala hilang oleh Bang Ray. Tapi salah, 4 lawan Spectre. 4 lawan 3 4 lawan 2 4 lawan, Shikigan double kill di CT. Keren banget. 4 lawan 1, tapi last man-nya brutal nih, bisa gak? Tapi di pick, sulit. Di pick barengan gitu gimana? Terlalu banyak angle. Di pick barengan gitu. Wah, 4 udah mulai ngejar nih, 5-6 nih. Empat sekarang lagi-lagi bakal ahas. Di mid ada 2 orang. Udah ganti formasi. 5-4 sepertinya Iko dulu. Garas dipegang sintetik. Anya dipegang brutal. Kayaknya dipegang Bang Ray. Coba flanking. Lagi-lagi pakai Deagle.
Sheriff kesukaan ya. Lu memang sakit banget sih Sheriff. Ya, ketahuan. Rezep. Dua orang udah di along. Kayaknya kosong melompong. Wah, pala satu hilang. Brutal. Tanya tuh spike-nya. Spike-nya drop di ether. Dapat 2 kill brutal. Nus dapat 1 kill di A. Di short 2 orang. Tanya tuh spike-nya drop di situ sih. Jadi mau gak mau 5-6 harus kesana. 30 seconds left. One enemy remaining. Headshot. Last round in the hash. Last round in the half, 7-4. Oh tadi dimenangin oleh 5-4 sepertinya. Ini brutal deh. Serem gue. Kue namanya ya tuh. Hey, brutal banget dia. Tinggi dengan skill 14. Dari 2 game terakhir sih dia yang ngangkat ya. Iya, brutal sama Reisu. Di mid 2 orang. Aduh enggak dijaga ini tuh. Apa namanya? Bad angle. Enggak dijagain. Wah, langsung di track. Suwakage dapat 2 kill di. Sekigen sakit juga Sekigen. Iya, 3 lawan 1. 3 lawan 1, 2 lawan 1. 1 lawan 2. Last man-nya brutal, susah sih. Jadi mau kemana nih? 29, wah, kamu kuat. Wah, ketahuan posisinya ini. Ini buat lawan brutal double pick kayak tadi, biar bingung. Brutal ulti ke Celong. Eish, 30 HP. Kayaknya mantap sekali dari Brutal. 4 quadra kill, gila. Quadra kill kan. GG. M headshot tuh mantap ya Mas Prey-nya. Iya emang. Switching side. Serem juga. Oke, half round. Half time. Score 8-4 dimenangkan oleh 5-4 sekarang. Sekarang 5-4 attackers, 5-6 defender. Siapa kira-kira ya? Gue pengen tahu sih siapa itu brutal. Penasaran gue. Do you smell their panic? Shadows travel. Ya 5-4 mencoba ngerush aja tanpa stepping, pede banget langsung maju boom bot dikeluarin. Pala langsung hilang deh, sakit banget. 3 lawan 4. Si Titik dapat pala satu. Dua pala di heaven. Dari 4 lawan 3 loh. Jadi wow, nice one. Wow. Nice post plan by 5-4. 3 kill dari brutal.
Wah, Jan, kalau lu lihat nih, brutal killer 2-1 nih. Serem banget sih itu. Ya, sekarang skor 9-4. Round pertama di second half di secure oleh 5-4 dengan plus 3 lawan 4. Dia mencoba ke C yang dijual oleh Cypher. Ada kamera di sana. Langsung terlihat. Dapat tuh. Set set. Oh, pala hilang tadi. Keding satu. Ini sepertinya pokoknya nge-lag nih. Langsung mati tuh di window. Udah dapet set ya. 3 lawan 4. Kigan dapat 1 kill. Kigan dapat 2 kill. Kigan dapat 3 kill. Nice. 1 from 5-6. Ini yang menang sih. Tadi 5-4 yang menang kan ya? Line up ya? Iya, 5-4 menang. Cuma tadi 5-4 yang line up, iya. Di kill 3 sama si Kigan. Yep. Tapi, ya, ini, si tapi ini 5-6 berani juga tadi dia langsung force buy. Padahal tadi sebelumnya kalah. Berani, bagus-bagus. Dan membuahkan hasil. Iya, membuahkan hasil. 5-6-nya masih, 5-4-nya masih pakai pistol, dia udah pakai senjata kan. Coba lagi ke Anil 5-4 nih. Di esternya ada Sekigar. Langsung di 29 DC, siapa itu? Cover going out. 29 DC DC. Ya, sepertinya 3 lawan 2 lawan 5 nih. Karena 29 DC. Udah dapat aja. Spike planted. Satu lawan lima nih. 29 sepertinya koneksinya lagi jelek. Kuroshiro kayak bakal saving sih. Iya, saving dia. Soalnya dia wardel baru bisa menang. 5-5. Ya, gadget yang diambil. Oke, dari connect. Hampir. Hampir. Ini mulai makin ramai, 30 orang emang. Nih, lagi seru-serunya ini. Dikit ketat ya nih. Daripada match sebelumnya nih 5-6 udah mulai mengambil pelajaran mungkin. Sekigan lagi on fire sih ini. Raisu ngambil mid-nya. Mid-nya nggak ada yang jaga nih. Mid-nya kosong loh. Apakah play retake bio? Apa gimana? 5-6. Kosong melompong. Mid-nya ambil loh Raisu. Nice try by Rezep. Tapi aim Raisu lebih sakit. Kadang orang jadi fokus sama skill ya daripada sama aim ya. Yep. Karena gue juga keseringan ya. Lagi nge-skill, maju ya musuhnya. Di ulti oleh Sekigan. Ini Sawakage di pisau masih. Di pisau masih. Kita lihat. Aduh, oh, dia mati duluan. Ya, nice try, balik 5-6. Tadi salah si B-nya di close hall-nya itu. Iya, yang ada yang jaga. Iya. Atau minimal siege lah ya. Biar bisa ngeblok. Bisa nge-wall dulu.
11-5 skor sementara. Ini 5-6 bakal memperjuangkan atau pasrah? Ini kok parah thumbnailnya Shadow First. Kenapa tuh? Thumbnailnya Shadow First. Eh iya, itu lupa gue ganti. Jadi, kadang sering stream Shadow First ya. Limit di tabrak pake Odin ya. Odinnya Linus lagi on fire, bung. Brutal aja kalah loh sama Odinnya Linus. Serem banget. Posisi terbalik, bung. 11-6 nih, masih memberikan perlawanan. 5-6. Di lawan lawannya bagus loh. Iya, perlawannya langsung mati semua dia. Buta pakai operator nih. Serem kayaknya nih. Kena tembus tengah darahnya. Wallbang tapi masih bisa nafas. Ini mau di heal nih sama tagenya. Dapat aja dong berarti dong. Udah masuk A. Harusnya prayer effect. Ini lagi-lagi Kuroshiro sedikit tadi ngeliat belakang loh dia. Wah ya. Ya terlalu jauh buatannya. 4 lawan 4. Lagi-lagi Linus kodenya gitu. Linus lagi bu. Nice Odin, gila. Ini berarti. Oh, ini pro player Odin. Linus gak dikasih Odin nih, 17-7 spot. Ntar udah mulai naik nih. Masih naik. Keren perlawanan yang bagus dari 5-6. Tapi keren loh bisa. Iya bisa nahan gini. Main Odin. Iya sih susah juga main Odin soalnya. Nah sebenarnya itu terlalu sulit buat gue juga. Ya 5-4 coba cek. Pala langsung hilang Kuroshiro. Pala dari Raisu. Blok buat. Langsung dihancurin. Tadi setelah update sih, bola gampang banget dihancurin gini. Sebelum 4 detik. Jadi kayak berikutnya. Dinner, langsung we. Di initiate. Brutal dapat Sage di darat. Seikigan dapat Raisu. Oke, brutal diem-diem. Brutal dapat suara kaki nih Linus di garage dapat ya nih. Dapat ya. Sayang sekali. Dapat kendali tuh nice operator. Ini mending save sih. Retiknya susah nih mati sama turret. Mati sama turret. Mati sama ayam. Tapi kalau save mau juga. Save juga sulit sih ya. 12-7 sih. Iya sayang juga. Nah itu. Spoiler. Sepertinya enggak ada waktu ya. Hampir ace loh. Cuman waktunya tidak memperbolehkan tidak memihak. Iya nih. 12-7 ini udah match point ini. Match point. Well play banget sih dari 5-6. Ini Seikigan jadi on fire gini kenapa ya? Gila, serem juga. Langsung ngebut ke dua-dua dia. Berarti ya, match sebelumnya Kigen belum panas kan? Iya, mungkin baru bangun. Baru bangun. 5-4 coba kerja lagi. Brutal tele ke CT. Lagi-lagi Odinali. Oh.
Nice operator. Iya. Bumbutnya enggak di parah. Dapat 2 ke 3. Goldie yang jarang sekali. Remet kill Odin-nya. Jadi dia kalau pakai Odin 3 kill. Kalau kill terus ya? Iya, kalau serem Odin itu. Ini masih ada harapan nih. Antara 12-8 nih kalau comeback keren sih 5-6 nih. Tapi gue yang cash capek sih kalau dia menang. Teranjang gue yang kata apa itu gue capek aja. Karena saya juga main super sebenarnya ini, tapi namun Anda mengajak saya. Ini ya, lima, sulit ya, kayak sambil ada kamera aja. 5-4 Iko dulu coba nembusin A-nya. A-nya dijagain sama si Kigan operator dari Heaven. Serem banget. Di smoke, Wong. Di smoke, Heaven-nya. Itu ulti apa tuh? Ulti dari petantang dapat satu. Terus Hero dapat dari belakang. Brutal lebih satu last playernya petantang. Wah, 12-9 ini makin seru gila. Wah, semakin sengit nih. 12-9 skor sementara. Perlawanan hebat dari 5-6. Tapi emang nih Linus pas dikasih Odin langsung ngangkat sih dia sih. Si Kigen pake operator langsung ngangkat gitu. Iya sih, itu juga ngangkat. Tadi dapat 4 kill ya, walaupun gak ada waktu. Kayaknya kalau Spirit ada Valorant, e-sport Valorant ini banyak talenta-talenta yang bagus dari Yopon. Lagi-lagi dong. Gila nih Linus Odinnya ngeselin ya. Asli loh. Dapat wow, kill. Blind shot dari itu. Waduh, lagi-lagi triple. Ini dia wow. Kalau pas kali ini selalu triple kill, gue nggak tahu kenapa. Asli, ngangkat banget nih Linus nih. 12-10 loh, gila. Oh, dia blow in lagi cuk. Blow in. Ya, ini 5-4, sepertinya muka aja deh. Ya kalau di mid bakal lawan Linus soalnya. Out. Itu lu delay berapa menit di YouTube? 4 ya? 2 menit. 2. Wah, si Gen operator dia long. Let's hunt begin. Bang Reisu, let's hunt begin. Seki Gen dapat brutal. Seki Gen dapat synthetic. Ya. Gagal pokok. Ini sepertinya bingung nih, ini soalnya pokoknya hilang. Wah, dapat 2. 3 lawan 3 sekarang. Kigen maju, Bung. Ini Kigen maju pakai operator, serem juga. Oh, ada tetap di heaven. Wah, 13-10 oh, GG. Nah, yang sekali. Nice try banget, 356. Nice try. Well play. Ya. Ini berarti 5-6-nya turun ke lower bracket ya. Masih bisa main. Masih bisa main kok lower bracket. GG. Oke, makasih udah nonton. Gua maaf ya.